Ya Allah. Ah, kamu lo ada. Au. Assalamualaikum. Nah ini aku pakai sepatu aja nggak apa-apa nih? Nggak. Harus lepas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar. Iya, benar. Ya, permisi ya Nek. Iya. Tadi pintunya ini, kalau misalnya mau ditutup gini tuh dia ada ganjelannya ya? Iya. Ganjel. Oh, jadi dalamnya begini. Ini langsung kamar ya? Iya. Ini yang tidur di sini siapa nih, Nek? Pak Bambang sama istrinya. Pak Bambang sama istri. Bu Nafsiyah ya? Iya. Ini alhamdulillah ya, Mas ada lemari disusun rapi kayak gini. Nggak berantakan. Apa ini? Celengan ya, Nek? Iya. Celengannya siapa ini? Ibat. Celengannya Ibat? Iya. Wah, tuh ada isinya. Katanya bakal buat beli apa, Nek? Dia pengen mainan terus. Semoga nabungnya tetap lancar, nanti bisa kebeli mainan. Amin. Amin. Nek, ini tuh emang langsung kayak gini kan ya? Iya. Oh, ya Allah. Ah, enggak, 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 enggak. Au. Tolong, tolong. Ini. Itu kenapa sih? Udah enggak, lumayan enggak apa-apa sih. Tapi ini kena ujungnya tadi tuh. Itu emang udah rapuh banget ya, Nek? Iya. Ini juga bolong-bolong atasnya. Ya, walaupun enggak banyak sih, tapi ada bolong-bolong, kalau misalnya hujan kan pasti bakal bocor ya, Nek ya. Emang nggak ada karpet gitu, Nek, buat ngelapisin semuanya. Ya. Nek, apa? Mas, saya beli emas. Kita beli emas ya, Bu ya? Iya. Banyak, Bu. Untuk orang tua saya. Selama saya besar belum pernah membelikan emas untuk orang tua saya. Ya, baru kali ini saya bisa membelikan untuk orang tua saya. Ayo, beli kalau kan dua. Buat siapa dua? Buat ibu saya. Oh, buat ibu orang tua. Belanja apa sih, Mbak? Belanja kalung. Itu berapa gram? Hampir 4 gram. Berapa duit? 3 juta. Semoga makin panjang, makin sukses.